Hello guys. Okay, hari ini Obin akan buat perjalanan daripada Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Sekarang 5.25 pagi. So kita akan buat perjalanan pagi-pagi buta. So semoga semuanya selamat sahaja. Sekarang ni 5.25 pagi guys. Masih gelap tu. Wah. Ombin tak sarapan daripada rumah. Jadi mungkin sarapan dekat tu lah. Dekat R&R. Kawasan rehat dan rawat. Gitu. So sekarang ni kita baru sampai dekat Sri Mutiara Apartment. Dekat Bandar Seri Alam. Nanti Om Bin akan cakap lah kat mana-mana kawasan dia. Dia gelap guys sebab malam. Ini Sri Mutiara Apartment. Kawasan orang-orang kaya di Bandar Seri Alam. Gitu. Yang ni guys, Hotel Aman Sari. Lepas tu sebelah dia tu, yang sebelah dia ni yang masih belum siap ni, Midas. Midas apartment, rumah-rumah mewah akan baru buat dekat Seri Alam. So sekarang kita dah sampai jalan bukit, masih Seri Alam tu, kilang Redwood. Redwood. So dekat bawah tu dia highway Pasir Gudang guys. Gitu. So guys, kita akan turun highway Pasir Gudang. Kita ikut highway Pasir Gudang. Say goodbye. So ni daripada kawasan Om Bin nak turun highway. Okay, bertemu kembali guys dekat sana. Ni ada Shell. So yang pergi naik motor tu diorang kerja Singapura. Mungkin lah. Mungkin diorang pergi Singapura kerja. Sebab awal pagi kan. So guys, kita sekarang dekat Highway Plus. Sekarang kita baru nak sampai dekat Bazar Tol Skudai. Tadi kami dah isi petrol RM25.40 dekat yang tak jauh daripada ni, Petron lah. Petron tak jauh daripada Plaza Tol ni. Petron Plaza Tol Skudai menghala ke utara. Wah, seronok kan guys kalau kita ada duit boleh jalan-jalan. Boleh jalan-jalan guys. So nanti kita bersambung lagi. Jadi kita dah lepas daripada Plaza Tol Skudai. Kita on the way lah ke KL. Nanti kita jalan-jalan dekat shopping mall dia. Kita jalan-jalan guys dekat shopping. Sekarang kita dah menghampiri R&R Macap. So exit 245 Macap, 1 km. Jadi guys, kita bersarapan pagi sebab Om Bin daripada rumah tak sarapan pagi.
Jadi kita berhenti rehat di Macap, RNR Macap. Banyak gaya lori. Wah, lori-lori. 500 meter. Terbaiklah. RNR Macap itu kawasan rehat Macap. Okay, so seperti itu guys. Jadi kita ambillah sikit. Okay guys, ni kawasan rehat Macap. Wah. Tadi dia kata nak pergi ke, daripada sini ke KL ada lebih Kuala Lumpur. Daripada sini ada lebih kurang 245 km. 245 km lagi. Oh, jauh lagi guys Kuala Lumpur. Oh my god. So kita rehat-rehat dulu sini. Kita makan-makan, bersarapan. Teringin guys nak makan lontong kalau ada lah. Kalau tak ada, makanlah lain, bergoreng-goreng. Gitu. Wah. So kita dah sampai RNR Macap. So guys, kita turunlah ni. Ombin punya seluar, seluar jeans Ombin. Okay. Wah, tu macam itulah keadaannya. Oh my god, sejam juga lebih eh. Sekarang pukul berapa guys? Sekarang ni pukul 7. Ombin bertolak tadi pukul 5.25. So sejam lebih eh, agaknya macam tu. Oh wow. Itu RNR Macap. So kita boleh sarapan-sarapan. Wah. Oh, kat sini pun ada ni, ada eskalator. Oh, maknanya dekat ni pun ada eh. Ingatkan dekat pagu je RNR-nya ada eskalator. Rupanya kat sini pun ada tu. Wah, ini nak naik, sana nak turun. Jadi kalau kita nak guna tangga pun ada. So kita try lah guys naik eskalator dia. Wah. Eksklusif RNR-nya. So kita makan-makan lah. Kita bawa duit banyak ni, jadi makan-makan. Mana laluan dia guys? Oh sini. Nanti. Oh dia ber ni, dia bertutup guys. Okay. Wah, ramainya orang makan. Luas ke sana. Wah. Okay guys, jadi Ombi dah ni nak duduk sini. Jadi banyaknya guys manusia, ya Allah. Penuh dengan manusia pagi-pagi buta dekat RNR ni. Yang ni dia kata Balkis Cafe. Jadi dia jual guys roti-roti semua ada kat situ. Ramainya manusia. Astaga, pagi-pagi lagi. Orang semua nak makan, bersarapan. Tak tahu nak makan apa, guys. Oh my god, guys. So, kita pun tak tahulah nak makan apa. Try lah kat sini. Makan apa, guys. Oh, wow. Ada ni. Mee goreng. Hello guys, jadi Ombin dah ambil guys. Ini Ombin tadi guys, Ombin nak makan nasi goreng dengan telur. Itu telur mata. Jadi dalam tengok-tengok tu teringin pula nak makan mi ni. Jadi teringin lah, Ombin ambil lah mi dengan
nasi goreng. Harganya cuma 8 ringgit. Masuk ambil minum air lah, kopi ya. Wah, air kopi dia. So, harganya ni semua. Kopi ni gaya harganya 1 ringgit sahaja. Kopi O kosong. Jadi maknanya untuk pagi ni sarapan Om Bin cuma 8 ringgit. Ni 5 ringgit, ni 3 ringgit. 9 ringgit lah. Atau 9 ringgit, 5 ringgit, 3 ringgit dengan kopi 1 ringgit. Maknanya 9 ringgit. Dah. Sebelum kita pergi sampai ke KL, kita sarapan dulu. Nah guys, Om Bin baru sampai di sini. Tapi Om Bin tak ambil video, jadi ni Om Bin ambil video lah sebab kami dah nak sambung perjalanan ke KL. Jadi daripada kawasan rehat RNR Macap tadi pukul 7 lebih, jadi kami meneruskan perjalanan. Lepas tu singgah dekat RNR Aikeru arah utara. Tapi ini bukan Aikeru yang jejantas tu guys. Ini Aikeru yang RNR biasa. Tadi kawan Om Bin dia minum teh tarik supaya tak ngantuk. Om Bin minum ni je lah. Air teh tarik dia kat sini 2 ringgit satu cawan. Om Bin minum air mineral sahaja guys. Gitu. Nanti sedikit gambaran. Sekejap. Sedikit gambaran lah guys. Tu ada Baskin and Robin. Jadi ada sedikit lah gambaran dia. Tak berapa nampak. Sebab tadi kat sana Om Bin lupa pula. Om Bin tengah asyik menikmati Almenero. Wah, cantik. Okeylah, bersambung lagi perjalanan.